Dikutip dari Sportskeeda, Cristiano Ronaldo dilaporkan hampir menjadi pemain pertama dalam sejarah yang lolos ke-6 kalinya dalam turnamen Euro. Sebagai informasi, Ronaldo telah bermain 5 pertandingan kualifikasi Euro tahun 2024 dan mencetak 5 gol. Sementara itu sebelumnya, Ronaldo telah mampu mengantarkan timnas Portugal lolos ke putaran selanjutnya di ajang Euro tahun 2024, tahun 2008, tahun 2012, tahun 2020. Prestasi impresif ini membuat CR7 julukan Cristiano Ronaldo menjadi pemain pertama yang mencapai gelar Euro sebanyak 5 kali. Sayangnya pada kemenangan telah atas Luxembourg, Ronaldo absen karena terkena skorsing dalam kemenangan 0-1 atas Slovakia Padang, 9 September tahun 2023. Meskipun tanpa kehadiran Ronaldo, Portugal tampil apik mampu mencatat kemenangan Portugal terbesar dalam sejarah mereka. Terima kasih karena sudah menonton video ini.